Setiap orang punya cara tersendiri untuk mengusir kepenatan dari rutinitasnya. Nah, kalau gue pilih nikmatin kopi nih. Kali ini kita akan coba cari salah satu coffee shop yang ada di kawasan Depok di Coffee Lovers. Setelah sedikit berkeliling, pilihan gue tertuju pada Jacob Coffee Wiz. Kesan pertama kali yang gue rasakan setelah masuk ke Jacob Coffee Wiz adalah kopi. Di sini tempatnya comfortable banget guys, jadi cocok banget buat kalian yang mau bersantai. Hey coffee lovers, finally gue nemuin tempat kopi yang cukup unik. Berasa di rumah sendiri ya, yaitu namanya Jacob's Coffee. Di sini gue bakal cobain menu-menu yang recommended dari Jacob's Coffee. Nah, daripada lo semua penasaran, mending gue langsung duduk dan langsung lihat-lihat menu yang ada di Jacob Coffee buat kita cobain. Nah guys, tadi tuh setelah kita lihat menu-menu, akhirnya gue dapet menu favorit yang di sini nih setelah direkomendasi sama masnya. Ini ada cafe latte, terus tadi katanya ada avocado, dan yang terakhir nih ada chocolate. Gak usah pakai banyak ngomong kayaknya ya, langsung aja kita cobain. Enak, tapi rasanya tuh lebih dominan ke susu sih. Jadi kalau buat yang gak terlalu suka sama kopi, bisa nyobain di cafe latte. Recommended. Terus kita cobain apa lagi dulu ya. Ini dulu kali ya. Nah, ini nih avocado, kata mas-masnya tuh ice cream vanilla. Terus di sini tuh ada espresso. Nih, kalau kalian bisa lihat, kita cobain dulu nih ya. Ya, ini vanilla ice cream. Kata mas-masnya tuh, ini tuh dicampur sama espresso cara penyajiannya. Langsung aja kita campur ya, teman-teman. Ini tuh buat lo yang gak suka sama coffee espresso, harus nyobain ini banget. Karena itu kane banget. Perpaduan rasa ice cream sama coffee-nya tuh kane. Terus ada yang terakhir nih, Choco Lava. Yap, ini tuh coklat. Ya, tapi warnanya tuh lebih ke kayak dark gitu. Gak kayak coklat yang sering gue lihat sih. Coba kita langsung cobain aja ya. Kane. Guys, ini enak banget. Jadi ini tuh coklat apa? Dalamnya tuh ada coklatnya. Tuh, tapi ya karena ini so small, jadi kayak aku latin aja ya. Aduh, duduh. Tuh guys, ada coklatnya. Jadi kalau diginiin, tuh ada coklatnya. Jadi ini kue kayak apa brownies gitu, terus dalamnya tuh ada coklatnya. Sumpah kane banget, dan kalian harus cobain ini dan ini. Nah, coffee lovers, jadi penasaran kan gimana ceritanya Jacob's Coffee Wiz ini terbentuk? Kita langsung cari tahu aja yuk ke pemiliknya. Konsepnya sih ngopi di rumah jatuhnya sih sebenarnya ya. Jadi emang kebetulan basicnya gue suka kopi. Gue sering datang ke beberapa coffee shop dan bikin ngopi lah gitu kan. Terus kebetulan rumah ini rumah buyut gue dari Jacob gitu, dari farm gue Jacob. Jadi kebetulan rumah gak kepake, akhirnya gue bikin tempat usaha kopi. Nah, kebetulan juga gue juga terjun di barista 3 tahun yang lalu lah.
hampir kurang lebih gue belajarin kopi, akhirnya gue buat yang gak ngotorin kopi lah, ngotorin tempat apa, ngotorin tempat, akhirnya gue buat kopi gitu sih. Kalau di sini sih sebenarnya suasana sih, suasana emang ambience, jatuhnya ambience, lu bisa nyiptain ambience kopi yang benar-benar emang coffee shop atau lu sekedar makan kafe. Tapi rata-rata di sini customernya ngopi sih, dalam artian lebih nongkrong yang ya udah kita ngobrol kerjaan gitu. Beda lagi kalau konsepnya emang gue bikin kayak temanya makan ya atau kafe yang benar-benar ya udah lu makan cabut, makan cabut, lebih ke situ sih. Justru jujur aja yang datang ke sini sebenarnya masyarakatnya bukan yang warga Depok lamanya gitu. Maksud gue kebanyakan orang yang dari daerah Cibubur, dari jauh-jauh tuh ngeliat yang datang ke sini rata-rata. Terus tutorial wilayah locationnya jarang lah bisa gue temuin, beberapa doang gitu. Dan emang banyak yang bilang juga adanya coffee shop itu sebenarnya bikin bukannya bersaing dalam artian ide-idean segala macam, nggak, per location. Jadi lokasi lu di sini, lu ngambil market sekitar sini. Contoh kayak gue di sini kan di Kemuning nih, Depok Lama. Market gue kebanyakan orang-orang GDC, Depok 1, Depok 2 gitu. Untuk market Margonda yang kesini jarang karena kan macet segala macam kayak gitu sih kebanyakan. Tapi kalau emang nggak cuma location doang, dari luar juga banyak, kayak dari Cibubur, dari segala macam. Karena ngeliat ya itu dia Instagramable itu. Hey coffee lovers, kalau misalkan emang lu mau ngopi yang suasananya kayak di rumah, enjoy ambience-nya yang lu dapet itu tenang, gak berisik, lu wajib datang ke sini sih, kayak Jacob Coffee House. Jadi suasananya emang kayak di rumah, dan konsep gue yang gue buat seperti kayak lingkungan-lingkungan yang zaman dulu Belanda-Belandaan, tapi gak gue buat Belandaan sih. Tapi yang pasti lu bisa dapetin ambience di sini yang enak. Gue bakal tanya-tanya nih guys sama beberapa pengunjung yang ada di sini, gimana pendapat mereka tentang Jacob Coffee House? Yuk langsung aja. Enak kok buat di sini, harganya juga relatif murah. Murah ya. Kalau Mas ya? Sama kos. Enak juga, bisa mulai bisa ngambil sendiri aja. Oke, makasih ya Mas. Jangan kemana-mana ya coffee lovers, tetap di Coffee Adventure Kane Kane. Coffee lovers, kalau kota Depok itu udah padet banget. Tapi lain cerita kalau kalian udah berkunjung ke coffee shop ini. Namanya Beranda Depok. Desain ruangan indoornya nggak jauh beda dengan coffee shop kebanyakan. Eits, tapi tunggu dulu, kita belum lihat semuanya. Yuk, langsung aja kita naik ke atas. Wow, gak percaya kan kalau ini di Depok? Di sini kalian akan disuguhkan dengan pemandangan hutan bambu yang ada di tepian Sungai Ciliwung. Hai Coffee Lover, ketemu lagi sama gue Tata di Coffee Center Kane Kane. Setelah Jacob's Coffee, gue punya tempat lagi nih yang asik di Depok, ada Beranda Depok. Tempatnya tuh gak jauh lah dari stasiun Depok Lama, jadi buat kalian yang mau santai-santai sepulang kerja bisa langsung ke Beranda Depok. Nah, gue udah pesen nih makanan yang katanya sih recommended di Beranda Depok. Ini yang pertama gue pesen espresso coffee, terus ada green tea latte, terus yang terakhir kayaknya ini manis banget dan enak,
Ini ada banana boom, kira-kira rasanya ngeboom gak ya? Langsung aja kita cobain. Kira-kira yang mana dulu ya, coffee lovers? Ya pertama kayaknya gue nyobain ini dulu nih, yang gak asing lagi sama coffee lovers. Ini ada espresso coffee, pasti kalian tahu kan rasanya kayak gimana. Mending kita langsung cobain ya, espresso Belanda Depok. Menurut aku nih, coffee lovers, buat espresso Belanda Depok tuh gak terlalu pahit kayak espresso yang pernah aku cobain. Ini sih menurut aku ya, coffee lovers. Jadi buat kalian yang gak terlalu suka sama espresso, kayaknya bisa cobain espresso yang ada di Belanda Depok. Next, kita langsung ke green tea latte. Setelah espresso, kayaknya gue penasaran sama ini sih. Green tea latte, kelihatannya kayak cincau gitu ya guys. Kita aduk dulu kali ya. Gila, gue gak bisa berhenti nih, kayaknya saya nyobain lagi ya. Sumpah ini enak. Karena kebetulan gue suka sama matcha green tea. Jadi ini kayak recommended deh buat kalian yang suka green tea, matcha. Ini kayaknya mesti cobain ini. Greennya berasa. Gak terlalu manis, gak terlalu rasa green tea juga. Perpaduan susunya tuh kane banget. Nah sekarang yang terakhir nih guys. Sampai meleleh loh es krimnya nih. Cobain yang manis-manis. Ini dia tadi Banana Boom Belanda Depok. Kita cobain ya. Banana boom ini cuma manis banget. Ini ada banananya, terus ada slice strawberry. Jadi banananya digoreng pakai tepung panko gitu. Terus ada es krim dan perpaduan strawberry-nya asli ya guys. Terus ada sprinkle, kalau kalian pernah dengar tuh 1001 warna. Itu krenis banget di mulut. Jadi soft, crunchy-nya berasa banget dan manisnya pas banget. Jadi buat kalian suka manis, tuh langsung datang aja ke Belanda Depok. Itu dia guys, setelah tadi kita muter-muter di Belanda Depok, kita lihat tempat-tempatnya, oks banget gak sih, keren abis. Instagramable banget kalau kata anak zaman sekarang. Jadi buat lo semua yang mau santai sepulang beraktivitas, langsung aja datang ke Belanda Depok karena itu deket banget dari stasiun Depok lama. Gak kerasa waktunya gue pamit undur diri. Tetap pantengin terus Coffee Adventure Kane Kane Kane. Dah.